hari pertama kemarin hari khusus puisi dan tari. Kalau kali ini hari yang kedua nanti ada macam-macam. Ada monoplay, ada pentas teater, dan kita juga kedatangan tamu dari SDN Purwantoro. Juga ada dari Teater Nawacakra, MI Miftahul Anwar. Banyak sekali tadi tamu-tamu dari luar kota, dan juga dimeriahkan oleh tuan rumah anak-anak Sanggar Ilangan. Sekali lagi selamat datang, selamat menikmati tempat duduk yang sangat mewah. Gak ada ini di mana-mana, adanya di Sanggar Rumah Ilalang ini, sangat istimewa sekali. Sederhana tapi luar biasa. Mewahnya luar biasa. Ya, soalnya saya pernah itu dapat komen ketika saya itu posting panggung yang luar biasa. Sederhana sebenarnya, cuma karena lighting yang luar biasa ini saya dikomen gini, sederhana tapi mewah sekali ya. Itu kalau nggak gradat art nggak ada ini. Oke. Langsung saja ini nanti kita pertama ada pembukaan, kita kasih pemanasan sedikit-sedikit ya. Pembacaan puisi. Nah, ini perform pertamanya baca puisi ya. Dan pertama di Sanggar Rumah Ilalang juga ya. Kita sambut baca puisi dari Faza Fauzan Adima. Kasih tepuk tangan yang meriah. Aku ingin bisa membaca karya Agus M. Subandyu. Aku ingin bisa membaca karena ingin memati senyum ibu seindah senyum bulan purnama menghias langit malamku. Aku ingin bisa membaca tanpa mengeja apalagi terbata untuk membuka cakrawala melalui wajah dunia. Aku ingin bisa membaca. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ini masih kelas TK ya. Dia ingin sekali bisa membaca ya, karena ingin melihat senyum ibu seindah bulan purnama. Ini baru sekali masuk Sanggar Rumah Ilalang. Cuma kalau latihan sama Ayah Ray-nya udah berkali-kali. Kebetulan Ayah Ray juga sebagai pembina teater Nawacakra di MI Miftahul Anwar, dan kebetulan si Faze ini suka ngintil kalau ada latihan. Sebenarnya dia masih TK, cuma kalau ada anak-anak ini latihan itu dia suka ikut gitu. Wajah.